Oke, perhatikan ya, yang saya punya ini adalah kristal mani gajah dari jenis madu ya, warna coklat. Nah, ini termasuk jenis super, agak banyak unsur kristalnya dan unsur yang abu-abu sedikit ya, unsur tanah lempungnya sedikit. Jadi ciri khas kristal mani gajah itu dari ada yang bagiannya yang berbentuk seperti kristal seperti ini dan ada bagiannya yang seperti lempung seperti ini ya, atau abu-abu. Nah, ini ciri khas dari kristal mani gajah yang saya punya ya, terutama. Jadi ini bagian kristalnya dan ini sedikit ya. Jadi ini termasuk jenis super karena banyak kristal yang ada di dalamnya ya. Ini yang sudah saya bentuk kecil untuk produk pendulum ya. Baik. Perhatikan bentuk yang saya miliki seperti ini ya bentuknya. Jadi nanti pun kalau ada yang minat pun ya seperti ini yang saya kirim apa adanya ya. Seperti ini, perhatikan. Ya. Seperti ini bentuknya, ya ini barangnya. Sekarang kita lihat beratnya. Perhatikan baik-baik dekat sini rekamannya. Ya. Jarum menuju di titik 0 ya. Tes. 0, oke. 0, oke. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Nah, saya taruh di atasnya. Menunjuk di angka 500. Ini 400 gram, 500, 600 gram, dan ini 1 kilo. Ini 500 gram persis. Ya. Berarti saya angkat lagi. Oke. Coba di shooting yang depan ini, atas ini. Lihat ada apanya. Yang di sini. Nah, kosong ya. Oke. Nah, apa adanya ya. Oke, coba berada sini. Oke ya. Oke, angka menuju di angka 500 ya, 500 gram ya. Oke, itu mengenai beratnya. Sekarang kita lakukan sedikit tes ya, tes magnetik daripada kristal ini. Oke, dekat. Jadi sesi timbangan sudah ya, 500 gram ya. Ini saya barusan beli kode baru. Tes yang bisa digunakan seperti ini ya. Satu tidak diberi magnetik, satunya dikosok. Perhatikan sensitivitasnya sini ya. Perhatikan. Untuk menggosok bebas yang mau digosok yang mana, kita mau menggosok dengan sisi yang mana bebas. Jadi biasanya biar tidak terlalu banyak meluka ini, saya ambil sisi sebelah sini agak datar. Mau ambil di sisi mana pun boleh ya. Kita gosok seperti ini ya. Perhatikan ya. Supaya korek ini terinduksi oleh magnetik daripada kristal mani gajah ya. Ini kristal mani gajah super jenis madu warna coklat. Oke, saya gosok ya. Ini yang sudah mengandung ya. Sekarang coba saya ambil yang ini ya. Oke, saya taruh sini. Katakan. Oke, perhatikan. Oke ya. Nah, perhatikan. Dia mengikut kemana. Nah, ini dia gerakan ya. Oke, okay. Ini. Ya, jelas ya. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Oke, saya taruh di tengah, biar nggak repot. Oke ya, perhatikan baik-baik. Ikut ya. Oke, saya taruh sebelah sininya. Sekarang ikut, saya tarik ke sini. Oke. Nah, oke, saya taruh ke sini. Dan juga ikut ya. Oke, jadi inilah magnetik daripada kristal
Nah ini gajah ya. Oke, perhatikan sini koreknya, perhatikan koreknya, ya. Ini adalah korek asli, bukan korek sulap, tidak ada alat apapun di dalamnya. Ini juga air biasa. Untuk membuktikan bahwa ini adalah korek biasa tanpa ada rekayasa jalannya adalah perhatikan, ini saya patahkan. Tidak ada benang, tidak ada magnet di dalamnya, ini murni korek biasa. Perhatikan baik-baik. Ini murni korek biasa, perhatikan baik-baik, ya. Ini adalah murni korek biasa, macis biasa ya. Tidak ada alat sulap di dalamnya, tidak ada besi magnet, tidak ada tali atau apapun ya, jadi murni ya. Ini dari kayu korek. Ya, perhatikan baik-baik ya. Oke, okay, ya. Nah. Oke. Okay. Demikianlah demo kristal mani gajah super ya yang saya miliki. Ini koleksi saya ya. Kristal dari kita lagi dari jenis madu yang warna coklat dan termasuk super karena lebih banyak dengan kristalnya yang lebih banyak ya. Kalau mau dibentuk mau jadi seperti batu cincin juga bisa. Dibentuk jadi liontin, ini saya bentuk liontin model pendulum juga bisa, terserah Anda, tinggal dipotong biasa, terserah Anda, ini batuan asli, ya, batu memang dari batuan ya, jenisnya kristal mani gajah ya, dalam pasar gitu disebut dengan kristal mani gajah ya, ini yang saya punya, oke, saya kira cukup, sekian, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.